Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiki Avidia Dewi, wisudawan PGSD mewakili para wisudawan wisudawati periode 2 tahun akademik 2020-2021 untuk memberikan ucapan terima kasih kepada para Civitas Akademika Universitas Terbuka Malang yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada para mahasiswanya hingga dapat meraih kesuksesan. Dan juga tak lupa menghaturkan terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu mencurahkan doa serta upaya sehingga dapat ada di tahap yang sangat membanggakan ini. Memudahkan jalan hidup kita semua. Bagi rekan-rekanku wisudawan dan wisudawati, saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah kita raih ini. Apapun predikat kelulusan kita, yakinkanlah bahwa itu adalah terbaik yang Allah berikan untuk kita. Saksikanlah bahwa pada hari ini tidak hanya rekan-rekan wisudawan dan wisudawati yang dapat tersenyum bangga, melainkan orang tua kita yang berada di rumah tersenyum bangga melihat anak-anaknya hari ini berhasil untuk diwisuda. Sekarang setelah kami lulus dari perguruan tinggi, kami harus menguji pengetahuan dan keterampilan dengan ujian yang sebenarnya. Kami memiliki nilai lebih dan kami akan menghadapi tantangan. Kami yakin bahwa kami akan menghadapi tantangan itu dan bisa menjadi sukses. Kami akan gunakan pengetahuan itu untuk bergerak menuju tujuan besar berikutnya. Banyak mimpi, ada yang mencoba, tetapi tak semuanya bisa berhasil. Kami salah satunya yang berhasil untuk diwisuda. Rekan-rekanku, para wisudawan dan wisudawati, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Terasa hangat sinar surya, elok disimpan penerang senter. Para wisudawan dan wisudawati, silahkan berkarya, tapi jangan lupa kepada alma mater. Penyerahan data alumni kepada Ikatan Alumni Universitas Terbuka Malang. Akhir acara pembacaan doa dipimpin oleh Muhammad Ali Agung Barata MPD. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, anugerahkanlah kepada kami para wisudawan dan wisudawati kekuatan, ketabahan dalam menghadapi hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami sehingga kami bisa berhasil meraih cita-cita kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Agung, kuatkanlah kami untuk bisa mengamalkan semua ilmu yang kami peroleh selama masa studi di UPBJJ UT Malang tercinta ini. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarakis syaqa wa su'il qadha wa samatatil a'da. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rizukna rizqan hasanan wasian halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dr. Lili Sulistiyawati, MSI, Direktur Universitas Terbuka Malang menutup secara resmi upacara penyerahan ijazah periode 2 tahun 2021. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, upacara penyerahan ijazah UPBJJ UT Malang periode tahun 2021 dinyatakan
ditutup. Ya, terima kasih Mbak. UT tetap meningkatkan mutu yang ada di lulusan UT, terutama caranya adalah melakukan inovasi-inovasi di proses pembelajaran. Yang baru adalah dengan webinar atau TUWEB, tutorial webinar. Selain tutorial online, ada juga tutorial webinar. Kalau mahasiswa itu masih kesulitan tutorial online, maka diberikan tugas mata kuliah. Ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Kemudian kalau beliau kesulitan lagi, kita mengingatkannya melalui SMS Blast atau WA Blast. Ini yang UT lakukan agar mahasiswa selalu disapa terus bahwa mereka harus melakukan upload tugas dan sebagainya. Selain itu, ujian akhir semester tetap kita lakukan dengan cara take home exam. Mereka melakukan download ujian UAS, kemudian diberikan waktu tidak lebih dari 8 jam sehingga 8 jam mereka harus upload. Setelah itu ada sapaan-sapaan yang lain. Jadi kita selalu mengingatkan dan menegur mahasiswa itu agar dia tidak lost, hilang kontak gitu. Mahasiswa UT yang saya cintai dan saya banggakan, dalam memasuki dunia kerja ini, karena UT biasa mandiri dan tahu apa yang harus dilakukan, kalian harus percaya diri dan siap masuk di dunia kerja bahwa Anda adalah mahasiswa kami yang memiliki mutu yang berkualitas, karena tidak hanya kualitas nasional tetapi di dunia internasional. Itu saja barangkali, sukses dan selamat untuk memasuki dunia kerja. Ya, terima kasih untuk Universitas Terbuka. Kami sangat bangga menjadi lulusan salah satu alumni Universitas Terbuka, karena kami exciting banget karena setelah sekian lama kami dapat lulus dengan baik, dan selama menjadi mahasiswa Universitas Terbuka kami mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami, terutama pendidikan dasar, karena sangat penting bagi kami. Mungkin nanti teman-teman yang S1 nanti lulusannya langsung ke S2 PGSD. Kesan saya ya menjadi bagian dari Universitas Terbuka selama ini sangat luar biasa. Saya di sini menempuh pendidikan di UT Malang, itu mendapatkan beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik selama saya berkuliah dari semester 3 hingga akhir. Jadi dari situ saya sangat menjadi UT Malang ini seperti keluarga saya yang selalu saya banggakan dimanapun saya berada, sebagai apalagi saat ini sebagai alma mater dari UT Malang sendiri, yang saya harus memegang itu sebagai modal saya ke depan untuk meniti karir yang lebih bagus begitu. Sekian rangkaian acara dari upacara penyerahan ijazah yang diadakan oleh Universitas Terbuka periode 2 tahun akademik 2020-2021. Diharapkan seluruh wisudawan dapat membawa baik nama alma mater ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya saya Nuraini Mama beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.